Loh, kok lihat si Pongki malah nggak pakai celana, ini gimana ceritanya weh? Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Pipap Elprana, Elprana. Pipap Elprana, Pongki pingin main game Roblox nih, Pipap. Game Roblox? Ayo, kayaknya bakal seru tuh, Pongki. Pipap, tapi Elprana, Pongki nggak bisa main Roblox. Aku juga nggak punya karakter Roblox, Pipap. Oh gitu, tenang aja kawan. Aku akan bantuin kamu tuh bikinkan kamu karakter Roblox. Wah, kayaknya bakal seru nih kalau Pongki bakal gabung Elprana di game Roblox. Nanti kita main game Roblox sama-sama ya, Pipap. Oke deh, teman-teman. Di video kali ini, Elprana akan ngejakin Pongki untuk main game Roblox. Iya, Pipap. Tapi Elprana harus bikinkan aku karakter Roblox dulu ya, Pipap. Oke, Pongki, serahkan ke Elprana. Teman-teman, ikutan Elprana yuk main game Roblox sama-sama. Tulis ID Roblox kamu di kolom komentar biar kita bisa main bareng. Pipap, pokoknya karakterku nanti harus ganteng ya, Elprana. Oke, Pongki, tenang aja. Elprana akan buat karakter Pongki jadi sangat keren dan ganteng. Coba komen di kolom komentar, teman-teman. Selain membuat karakter Pongki, enaknya kita bikin karakter apa lagi ya di Roblox? Oke deh, nggak usah basa-basi. Selamat datang di Elprana. Elprana nu banget! Mantap, teman-teman. Ini adalah akun Robloxnya si Pongki, L_Pongki. Kamu bisa temenan sama L Pongki ya, biar kita bisa main bareng. Sesuai dengan requestnya si Pongki, Elprana akan mencoba untuk membuat karakter Pongki ini jadi keren. Kita bikin yang mirip-mirip dengan karakter PKXD-nya ya. Kita ke Avatar Shops dulu. Kita akan ubah rambutnya si Pongki terlebih dahulu, teman-teman. Rambutnya Pongki kan biru muda. Kita coba tekan sian. Sian itu artinya biru muda. Wow, ternyata ada banyak dong yang warnanya biru muda. Cuma rambutnya si Pongki ini kayaknya agak beda gitu deh. Mungkin dia kayak agak berantakan gitu. Coba kita cek satu persatu mana yang paling oke. Mungkinkah ini, teman-teman, kita cobakan dulu ya di Pongki. Ih, lucu, lucu, lucu. Tapi kepalanya Pongki jadi ketutupan rambut, teman-teman. Kayaknya kurang sesuai nih. Pongki ini kan sebenarnya terinspirasi dari karakter FNF si boyfriend itu. Apa kita pakai rambutnya si boyfriend ya? Ini ada lagi, kita akan coba dulu teman-teman yang ini. Ini juga bagus, tapi matanya jadi ketutupan lagi dong. Elprana akan langsung ketikkan aja boyfriend hair. Ini dia, ada di sini teman-teman. Kita coba cek yang warna ini. Tapi ini warnanya kayak kurang sian gitu sih. Cuma nggak tahu lah, kita cek dulu. Oh, oke, lucu sih. Tapi menurut Elprana masih kurang sesuai. Elprana akan masukkan kode blue hair teman-teman. Kita coba cek satu persatu. Siapa tahu ada yang cocok nih buat si Pongki. Ternyata ada banyak dong yang warna biru muda. Kita coba yang pertama ini dulu teman-teman. Kita cek apakah sesuai. Oh oke, ini lumayan oke nih, lumayan keren. Kalau yang ini gimana? Kalau yang ini kayaknya ini gak ada yang beda deh sama yang tadi. Ini agak mirip gitu. Tapi menurut kamu, oh yang belakang ini agak kayak gundul gitu. Cuma yang satunya ini belakangnya masih ada rambutnya. Kayaknya ini lebih keren sih. Ini ada lagi, ini kayak rambutnya Elprana gak sih? Tuh kan, ya kan, ini rambutnya Elprana warna biru. Oke, ini lumayan mirip-mirip sih dengan punyanya si Pongki. Dan ini ada yang samurai, tapi belakangnya kayak ada ponytailnya gitu. Kayaknya aku gak jadi yang ini deh. Enaknya Elprana pilih yang mana ya? Aku jadi bingung. Oh, lihat, ini punyanya si Pongki juga lucu, imut banget nih yang ini. Oke, Elprana kan simpen yang ini dulu ya. Sekarang kita akan beralih ke bagian wajahnya dulu, teman-teman. Nih, ada banyak sekali wajah yang bisa kita pilih. Karena si Pongki ini orangnya ceria, kita akan pilih yang senyum gitu. Ini masa ada mata dajal dong? Ya kali si Pongki jadi dajal, teman-teman. yang ini lucu banget nih. Bisa dicoba nih, bisa dicoba nih. Aku mau beli yang ini deh. Nah, sekarang kita akan coba dulu rambut ini. Apakah beneran bisa? Please, semoga nggak ketutupan dong wajahnya si Pongki. Oke, ini lumayan oke nih. Lumayan ganteng nih si Pongki nih. Ada juga yang ini, teman-teman. Kita akan coba. Siapa tahu ini juga cocok. Ini cocok sih, tapi kayak masih kegondrongan gitu. Oke deh, kayaknya Elprana akan beli yang ini aja deh rambutnya, teman-teman. Sekarang kita ganti dulu rambutnya sama bagian wajahnya ya, teman-teman. Tuh, lihat. Lucu banget kan karakternya si Pongki. Kita ubah jenis badannya juga yuk. Oke, ini dia karakternya si Pongki. Balik lagi, teman-teman. Kita masuk ke Avatar Shop. Kita cari kaos dan juga celana untuk si Pongki. Ini ada kaos yang polos
polosan. Kita pakai kaos polosan ini, teman-teman. Tuh, lihat. Wow, keren juga nih si Pongki nih. Lalu El Peran akan kasih sablon di kaosnya tanda tanya merah gitu. Nih, teman-teman. Lucu banget kan? El Peran akan beli yang ini deh. Sekarang El Peran akan cari celana jeans. Tuh, teman-teman. Bagus gak celana jeansnya? Oke, El Peran akan beli yang ini aja. Sekarang kita akan cari sepatunya, teman-teman. Ini yang warna merah ini kayaknya bagus deh. Loh, kok... Lihat si Pongki malah nggak pakai celana, ini gimana ceritanya weh? Kayaknya ada kesalahan nih, ada kesalahan nih. Harusnya bisa nih yang cuma sepatu aja, teman-teman. Ini El Peran nemu sepatu merah, warnanya kayak keren gitu, cuma harganya agak mahal ya. Langsung aja deh kita coba, teman-teman. Oh, wow. Wow, oh bagus sih, tapi kayak kebesaran gitu loh di kaki kamu, Pongki. Kalau misalnya jeansnya kita ganti ini aja gimana? Lumayan sih, tapi kayaknya sepatunya kayak kurang terang gitu, celananya juga jadi terlalu gelap. Yaudah deh, kita pakai yang sepatunya putih gini aja, nggak apa-apa. Oh my God, oh my God, oh my God, lihat deh. El Peran hampir menyerah dan ternyata beneran ada dong jeans dengan sepatu merah. Wow, ini dia yang kucari, ini dia yang kucari. Oke, langsung aja beli, teman-teman. Berlanjut lagi, kita akan cari warna merah untuk topinya. Nih, lihat, ada banyak banget nih topi merah yang lucu-lucu. Wow, lucu. Lumayan mirip nih dengan si Pongki. Tapi rambutnya kayak masih keluar gitu. Jiah, ini malah kelihatan keluar dong. Waduh, rambutnya offset, teman-teman. Scrolling terus dan aku nggak nemu dong. Ini udah sampai paling bawah nih. Yaudah deh, El Peran akan pakai topi yang ini aja. Sekarang kita akan dandani karakternya si Pongki ini nih, teman-teman. Patunya sama jeansnya juga akan berubah. Dan ini dia, jeng. Lihat deh, lucu banget gak sih si Pongki? Bipap, hore, Pongki akhirnya bisa main Brookhaven di Roblox, bipap. Teman-teman, tulis dong ID Roblox kamu di kolom komentar biar aku bisa main sama kamu, teman-teman, bipap. Cie, lihat deh, itu ada bocil, bocil ngapain? Bipap, ada El Peran, kurang asem nih El Peran, aku dikata bocil, mentang-mentang El Peran tinggi banget, bipap. Selamat ya, Pongki, akhirnya kamu bisa main Brookhaven juga. El Peran gak sabar nih bisa main bareng kamu, Pongki. Hehehe, makasih Bipap udah bantuin Pongki untuk bikin karakter Roblox. Hore! Teman-teman, tolong dong tulis nilai dari karakter Roblox-nya Pongki di kolom komentar. Kamu kasih nilai berapa, teman-teman? El Peran kasih nilai berapa, Bipap? Mungkin El Peran akan kasih nilai 90 untuk Pongki. Wah, 90, Bipap. Nilainya bagus banget. Ayo, teman-teman. Pongki nggak sabar bisa main Roblox bareng yang lainnya, Bipap. Pasti bakal seru banget, Bipap. Aku harap di permainan berikutnya kamu bisa ikutan main bareng El Peran ya, teman-teman. Sampai jumpa.